Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan membahas cara membeli reksadana di aplikasi Ajaib. Langkah pertama, tentu kalian harus memiliki akun aplikasi Ajaibnya. Buat yang belum daftar, silakan daftar dulu aja dan jangan lupa untuk masukkan kode referral ini agar mendapatkan 1 lot saham gratis ketika mendaftar. Kemudian jika ingin membelinya menggunakan RDN atau buying power, silakan di top up dulu ya. Kebetulan di sini kita memiliki buying power atau RDN sebesar 4 jutaan. Jadi langsung aja ya kita coba membeli salah satu reksadana. Caranya pertama kita masuk ke menu pencarian di bawah. Oke, kita klik menu cari. Kemudian di bagian atas itu ada indeks, ada saham, ada juga reksadana. Silakan pilih yang reksadana ya. Oke, kita klik reksadana. Kemudian di bagian sini ada top performance dari reksadana yang ada di Ajaib. Nah, kalian juga bisa pilih untuk jenis reksadananya ya. Misalkan untuk reksadana campuran, kalian bisa cari reksadana dengan return per tahunnya itu yang terbaik. Ada juga pasar uang. Nah, kalau pasar uang lebih stabil ya. Namun keuntungannya tidak terlalu besar. Untuk pemula saya sarankan untuk membeli reksadana pasar uang terlebih dahulu ya. Biar lebih kenal dulu apa itu reksadana dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian ada juga pendapatan tetap. Nah, ini lebih besar lagi daripada pasar uang ya untuk returnnya. Namun agak sedikit fluktuatif untuk harganya. Kemudian terakhir ada saham. Kalau saham tentu returnnya lebih besar lagi, namun fluktuasi harganya naik turunnya itu lebih cepat ya. Jadi kalian harus siapkan mental. Dan saya sarankan untuk investasi jangka panjang kalau mau di saham. Biar terasa ya untuk keuntungannya. Jadi silakan cari aja manajer investasi yang menurut kalian cukup baik. Baik itu untuk performa dan juga returnnya ya. Ada juga indeks. Nah, kalau indeks itu mengikuti IHSG. Misalkan kita coba beli reksadana saham aja ya sebagai contoh. Kita coba cari. Nah, misalkan kita beli Cipta Saham Unggulan. Untuk performanya cukup baik juga. Dalam 1 tahun kalian juga bisa cek, misalkan di 3 tahun terakhir ataupun di beberapa bulan, berapa minggu terakhir, bisa dicek ya di atas. Kemudian ini untuk overview-nya, bisa kalian lihat untuk keuntungan dan juga biayanya. Kemudian di bawah ada alokasinya, dibelikan apa saja, bisa kalian cek di sini ya untuk info seputar manajer investasinya. Kemudian di sini juga kalian bisa hitung ya, misalkan kalau nabung 1 tahun setiap bulannya itu 1 juta akan dapat keuntungan berapa, bisa kalian cek atau bisa kalian perkirakan. Oke, jika sudah dirasa cocok mau beli reksadana saham ini misalkan, langsung aja di bawah kita klik beli ya. Kita pilih beli. Nah, untuk saham ini minimal pembeliannya itu 100.000. Jadi kita coba beli 100.000 aja sebagai contoh. Kemudian untuk aktifkan auto beli bulanannya kita matikan. Oke, kita bayarnya menggunakan RDN ya metode pembayarannya. Bisa juga menggunakan bank transfer ataupun OPPO. Kita pilih menggunakan RDN aja. Biar cepat karena sudah ada juga. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini untuk estimasi prosesnya. Kalau reksadana itu agak lama ya, tidak sama dengan saham. Sekitar 2 atau 3 harian untuk proses pembeliannya. Begitupun untuk jualnya. Oke, langsung aja kita beli. Kalian bisa cek lagi untuk rinciannya. Jika sudah yakin, langsung aja kita klik beli. Tunggu beberapa saat. Nah, pembayarannya sudah sukses ya. Kita lihat transaksi. Di sini masih diproses karena cukup lama juga untuk prosesnya. Jadi kita tunggu aja selama beberapa hari. A few moments later. Dan setelah 3 harian, kalau nggak salah ini saya buka lagi aplikasi Ajaib. Kemudian kita cek di menu portofolio di bawah. Kita klik menu portofolio. Kemudian pilih portofolio reksadana. Kita pilih reksadana. Nah, di sini sudah masuk ya ke portofolio kita untuk reksadana saham dari Cipta Saham Unggulan. Sebesar 100.000 sudah masuk ya, seperti ini. Ini untuk detail portofolio reksadananya. Oke, jadi segitu dulu aja pembahasan untuk cara membeli reksadana di aplikasi Ajaib. Semoga videonya membantu. Jangan lupa, jika kalian suka dengan videonya, silakan share ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.